Inilah TPQI Kawakibul Quran. Terletak di Desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di pelosok wilayah perbukitan, TPQI ini dibangun sejak tahun 2004 oleh Ustadz Muhammad Magnun dan warga sekitar dengan gotong royong. Saat ini terdapat 70 santri yang belajar tanpa dikenakan biaya dan 5 pengajar sukarela. Semangat anak-anak dalam mendalami agama harus kita dukung dari berbagai aspek demi menjaga dan memajukan generasi yang lebih baik ke depannya. Hampir keseluruhan santri di TPQI ini datang dari keluarga prasejahtera yang tinggal di lereng perbukitan. Mata pencarian orang tua rata-rata adalah petani. Bisa dikatakan hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu pula dengan 5 pengajar di TPQI ini yang datang dari keluarga prasejahtera. Para pengajar di sini prihatin jika anak-anak tidak mendapatkan bekal agama. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kehidupannya ke depan. Itu mulai berdiri tahun 2004 sampai tahun 2022 ini, alhamdulillah untuk ustadz-ustadzahnya itu dengan semangatnya anak-anak itu tidak ada untuk dana setiap bulan, untuk pembayaran itu pun tidak ada. Karena untuk keinginan dari ustadz-ustadzah, anak-anak ini semangat untuk belajar itu aja. Tim AJTM RI Mojokerto berikhtiar membantu serta mengajak keterlibatan publik melanjutkan pembangunan TPQI Kawakibul Quran serta memberikan fasilitas lainnya yang dibutuhkan untuk santri mengaji. Ikhtiar ini bertujuan untuk membuat santri dan guru mengajar merasakan nyamannya dalam proses belajar ilmu agama Islam. Dari Mojokerto, Jawa Timur, tim AJT melaporkan. Kita bangsa lintas negara, solid bela Palestina, Palestination.